Profil dan agama Denny Caknan, pelantun Losdol dekat sama Happy. Denny Caknan menjadi penyanyi pop Jawa dengan balutan musik campursari yang kini menjadi kesukaan banyak pendengar. Salah satu single lagu yang sering diputar dan dinyanyikan penyanyi lain adalah Losdol. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Di sisi lain, kehidupan pribadi Denny Caknan juga kerap menjadi perhatian publik. Pasalnya, Denny Caknan dikabarkan dekat dengan salah satu pedangdut tanah air, Happy Asmara. Lantas, seperti apa sosok pria pelantun lagu Losdol ini? Denny Caknan dikenal sebagai sosok penyanyi muda yang mengikuti aliran campursari digabungkan dengan pop Jawa. Aliran ini sama seperti legenda penyanyi Jawa yang dikenal dengan lagu ambiarnya Didi Kempot. Pria bernama lengkap Denny Setiawan ini mengawali karirnya sebagai penyanyi pop. Dia mengaku bahwa sempat memiliki lagu pop sebanyak 3-4 single lagu. Namun, single lagu pop yang dia buat tidak laku, bahkan tidak ada yang mendengarkan. Tak disangka, saat pria berusia 27 tahun ini mengubah aliran musiknya dan mengeluarkan single lagu Kartoyono Medok Janji, nama Denny Caknan justru melambung tinggi. Single lagu ini sukses meraih 210 juta pendengar di akun media sosial YouTube. Usai namanya dikenal lewat lagu Kartoyono Medok Janji, Denny Caknan kembali membuat single lagu lain yang akhirnya sukses di pasaran. Salah satunya adalah Losdol yang juga meraih 124 pendengar juta di akun media sosial YouTube. Di sisi lain, hubungan asmara Denny Caknan nyatanya sering menjadi perhatian publik. Pasalnya, penyanyi asal Ngawi ini dikabarkan dekat dengan pedangdut, Happy Asmara. Bahkan, hubungan keduanya sudah diisukan berpacaran. Namun, saat ditanya awak media kala itu, keduanya tidak memberikan klarifikasi secara detail. Happy Asmara hanya mengatakan bahwa sosok Denny Caknan merupakan sosok pria yang bisa dikatakan dekat dengan dirinya. Aku lagi deket sama Mas Denny, cuma deket doang. Saat ditegaskan soal statusnya dengan Denny Caknan, Happy Asmara hanya mengatakan, "Status? Apa ya? Statusnya deket banget," ucap Happy. Terlepas dari hubungannya dengan Happy Asmara, Denny Caknan sampai saat ini menjadi penyanyi pop Jawa yang digemari anak muda. Pria berusia 27 tahun ini mengaku bahwa semua lagunya itu terinspirasi dari sosok legenda Didi Kempot. Profil dan agama Denny Caknan. Nama lengkap Denny Setiawan. Nama panggung Denny Caknan. Tempat dan tanggal lahir Ngawi, tanggal 10 Desember tahun 1993. Agama Islam. Instagram @denny_caknan.